wacana. Dan insya Allah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk berkaitan tentang golongan yang binasa. Pada malam ini kita akan menceritakan sedikit perihal-perihal yang disebut oleh ulama berkaitan tentang golongan yang tidak baik, golongan yang tidak dianjurkan kebaikan buat mereka. Maka tuan-tuan dan puan-puan, seharusnya pada malam ini topik ini bukanlah sekadar kita nak menundingkari kepada orang. Oh ustaz, topik ini kena dengan adik saya. Adik saya ustaz perangai macam apa yang ustaz cerita? Tidak. Bahkan topik ini, tajuk ini fokusnya untuk diri kita sendiri, muhasabah diri kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak terjadi golongan yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kepada kita yang pertama amanah. Kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita di atas dunia, meskipun pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan di kalangan kita dalam surah ini berbeza daripada surah umum. Jadi di kalangan ustaz, pada depan ustaz ini mungkin barangkali dah hidup di atas dunia masuk tahun 60 tahun. Ada yang baru 20 tahun, ada yang di belakang sana mungkin belasan tahun. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sejauh mana kehidupan dunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini adalah sebagai salah satu tanda sejauh mana kamu melaksanakan amanah daripada Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam melaksanakan amanah tersebutlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneliti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat siapakah di antara hamba-Nya yang beriman kepada Allah ataupun yang makin lama makin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab ini mengatakan bahawasanya ada empat perkara yang akan menyebabkan seseorang itu duduk dalam golongan yang buruk ataupun binasa. Kata ulama tersebut, arba'atun qabihatun walakinna arba'atan minha aqbah. Yang bermaksud ada empat perkara yang buruk, tetapi empat perkara lain jauh lebih buruk daripada perkara tersebut. Yang pertama, kata ulama tersebut, adzambu minasyababi qabihun wa minasyaybi aqbah. Yang pertama, anak muda yang melakukan perbuatan dosa itu buruk, tetapi lebih buruk lagi jika dilakukan oleh orang yang sudah lanjut usia. Saya ulang sekali lagi, kata ulama tersebut, golongan muda yang melakukan perbuatan dosa itu dikategorikan sebagai golongan yang buruk, qabih. Akan tetapi lebih buruk jika dilakukan oleh orang yang sudah lanjut usia. Maka pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, poin yang pertama ini, banyak pengajaran yang dapat kita dari. Salah satu yang tuan-tuan dan puan-puan, ulama ini nak ceritakan tentang golongan yang binasa, golongan yang buruk, golongan yang tidak soleh adalah golongan yang melakukan perbuatan dosa. Meskipun kamu duduk dalam golongan yang muda ataupun kamu duduk dalam golongan yang tua, ini masuk dalam golongan yang dibinasakan oleh Allah atas jalan kamu melakukan dosa. Kata ulama tersebut, adzambu, zambun ini bermaksud dosa. Maka datang sebuah hadis Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, ciri dosa itu ada dua perkara. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, ayyutalli'a alaihinnas wa kurihat ayyutalli'a alaihinnas. Satu perbuatan yang kamu tak suka kalau manusia tahu perbuatan tersebut. Itu dinamakan dosa. Contohnya orang yang melakukan perkara-perkara zina, dia akan cari tempat-tempat yang sembunyi, dia akan duduk pada tempat yang orang tak ada, dia akan sembunyi berdua-duaan di tempat yang gelap, meskipun pada waktu tersebut tak ada kipas pun tak apa, duduk dalam keadaan yang pahit tak apa, kerana dia tak nak orang tahu perbuatan tersebut, dia tak suka. Maka ketahuilah, kata Nabi SAW, itulah yang disebutkan sebagai dosa. Ataupun kita boleh ambil satu lagi perbuatan yang kita tak suka orang tahu, yang namanya mengumpat. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita bercakap aib tentang manusia, kita seronok. Suka tuan-tuan dan puan-puan, suka cakap aib orang, suka cakap salah orang, suka cakap buruk orang, semua kita suka. Tapi bila mana Allah Ta'ala takdirkan satu hari
kita lalu di kawasan ada ni manusia yang menceritakan buruk kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita tak suka perkara tersebut. Maka ketahuilah bahawasanya perbuatan tersebut adalah dinamakan sebagai dosa. Yang kedua, kata Nabi SAW, perbuatan yang disebut sebagai perkara-perkara yang tidak menenangkan hati kamu, itu disebutkan sebagai dosa. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, kita bunuh orang. Orang yang bunuh orang ni tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang disebut dalam Quran, perkara yang tidak disukai oleh Allah. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, dalam hukum hudud, kalau kamu bunuh orang dengan nyawa, maka hutang kamu adalah nyawa juga. Kamu kena mati dengan nyawa juga. Maka tuan-tuan dan puan-puan, seseorang yang membunuh nyawa seseorang, hatinya tidak akan tenang. Meskipun dia rasa lega, dia rasa seronok, dia rasa puas, dia dapat lenyapkan nyawa orang yang dia tidak suka, tetapi keadaan mereka itu duduk di atas dunia Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tak beri dia tenang. Orang mencuri, orang minum arak, orang tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, ketenangan tak ada. Ustaz ada seorang jemaah ke dalam rumah. Satu hari dia kata, "Imam, boleh datang tak kat rumah saya? Rumah saya ni saya nak buat sedikit majlis doa selamat." Namanya datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ustaz yang pertama ingat doa selamat ni mungkin barangkali dia nak pergi umrah. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan, mungkin barangkali ada di keluarga dia yang sakit. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ustaz pun pergi. Yang pentingnya dia kata, ustaz kena datang seorang je. Ini doa selamat VIP ni, seorang dia kena masuk. Jadi ustaz pun pergi. Memang secara jujurnya tuan-tuan dan puan-puan, dia ni memang orang kaya. Rumah yang katalah tuan-tuan dan puan-puan, jauh dah dengan rumah kita yang biasa ni. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, susunan kereta ni tuan-tuan dan puan-puan, 8 biji kereta. Yang boleh katakan tuan-tuan dan puan-puan, satu kereta bukan setiap kita kereta Malaysia ni tak ada. Macam ustaz kereta Azia, kalau kita tanya, ustaz pakai kereta apa? Saya pakai Azia. Oh Azia ustaz. Tak ada kereta lain. Contohnya macam tu lah golongan yang kata kereta ni tuan-tuan dan puan-puan, 4 biji BMW saja. Mana nak cerita dia kaya. Jadi ustaz masuk dalam rumah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan rumah ni kata apa? Ustaz, saya ni nak buat doa selamat. Kenapa? Ustaz tolonglah doa ketenangan dalam rumah. Abang, apa yang kurang? Apa yang tak tenang? Lepas saya tengok luaran ni, semua dah okey dah memang. Apa masalahnya? Ustaz, hati saya tak tenang. Sampai satu tahap, saya kalau boleh tak nak balik rumah. Sebab apa? Tidak sefahaman dengan isteri lebih 10 tahun. Saya ni pernah masuk ke dalam lokap sebab aduan isteri saya sendiri lah. Tuan-tuan dan puan-puan, orang ada harta tapi hati tidak tenang. Sebab itu kita jangan pandang luaran orang. Ustaz tengok kereta saya ni, ustaz rasa seronok lah. Saya ni keluar dengan isteri saya, keluar dengan anak saya tak boleh pasang radio. Isteri saya sabuk. Kereta mahal ada radio, tak boleh pasang. Kita alhamdulillah pada hari ni seronok dengan isteri keluar berjalan. Pergi makan wedding tetamu, baru nak suap, isteri kata, "Bang, kita balik. Saya tak selesa dengan majlis ni." Tuan-tuan dan puan-puan, ketenangan hidup tidak ada. Sebab itulah, nak dapatkan ketenangan bukan diukur daripada segi harta. Kerana ketenangan itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak nak kehidupan kita Allah Ta'ala beri serabut, Allah Ta'ala beri tak tenang, Allah Ta'ala beri tidak bahagia. Yang pertama, sedikit berkaitan tentang dosa. Jadi barangkali kita tak buat dosa, tapi kita pasti ke dalam rumah kita itu tak buat dosa. Barangkali anak kita buat dosa yang besar, kita tak tahu. Barangkali isteri kita pernah melafazkan kata-kata kufur kepada Allah, kita tak tahu. Maka sebab itu kata ulama ini, golongan yang binasa oleh Allah Subhanahu wa Taala berkaitan zambun, dosa. Dan dalam nasihat ini, ulama ini menceritakan tentang beberapa perkara. Yang pertama, bermuhasabahlah kamu tentang usia. Kerana ulama ini ceritakan anak muda buat jahat, dia pun dikategorikan sebagai buruk. Apatah lagi
yang dibuat oleh orang yang sudah lanjut usia, yakni orang tua, dia lagi teruk. Maknanya kata ulama ini, muhasabahlah kamu tentang usia yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Tak kira lah tuan-tuan dan puan-puan, kita ni orang muda ke orang tua, selagi mana usia kita buat dosa, kita kena muhasabah. Yang muda, bila mana kita buat dosa, maka ketahuilah bahawasanya kehidupan kita, Allah Ta'ala tidak memberikan rahmat seawal usia kita yang muda. Allahu Akbar. Dah muda Allah Ta'ala tak beri rahmat. Dah muda ni, bagaimana nak hidup? Dah Allah Ta'ala tutup pintu rahmat. Kita kalau boleh, tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita nak daripada mula sampai akhir tu Allah Ta'ala beri rahmat. Tapi bila mana saat kita muda pun dah kita buat satu dosa-dosa yang besar, boleh kata kita ini tidak dirahmati oleh Allah. Maka kata ulama, kamu golongan yang disebut sebagai golongan yang buruk dan binasa. Yang kedua, golongan tua, tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana saat pada hari ini, kalau di depan ustaz ni umur dah lanjut, lanjut ni boleh ustaz kata lebih 70 tahun. Boleh lebih 70 tahun. Kalau dikategorikan di Malaysia ni, warga emas mungkin barangkali 60 tahun kan, bang? 60 tahun kan. Tapi kalau dikategorikan daripada pandangan ustaz, warga emas pun lebih 70 tahun. Sebab apa? Ustaz ambil daripada salah satu pengajaran daripada hadis Nabi, yang mana Nabi sebut, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana umur umat Nabi ni di antara 60 hingga 70 tahun. Maka lebih daripada 70 tahun itu adalah anugerah, pemberian, hidayah dan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Maka baik tuan-tuan dan puan-puan, ceritakan tentang golongan yang tua yang masih lagi melakukan dosa dan maksiat. Mereka ini dikategorikan sebagai golongan akbah, lagi buruk daripada orang muda. Sebab apa? Sebab bila mana Allah Ta'ala panjangkan usia dia, makin lama makin dia jauh daripada Allah, kontra dengan apa yang Nabi SAW sebut, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sepatutnya perjalanan seorang hamba Allah Ta'ala yang betul adalah golongan yang makin panjang umur dia, makin baik ibadah dia. Ini perjalanan yang sepatutnya. Tapi bila mana sekiranya makin panjang umur kamu, makin teruk ibadah kamu, maka kamu duduk dalam golongan jalan yang baik. Sebab itu dalam satu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala menyebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayat ini Allah Ta'ala menceritakan tentang dua fokus utama. Fokus yang pertama, Allah Ta'ala nak cerita, siapa yang beriman, siapa yang bertakwa, akan kami bukakan kerahmatan, keberkatan buatnya seluas langit dan bumi, kami berikan kepada dia keberkatan. Fokus yang kedua, Allah Ta'ala sebut, barang siapa yang mendustakan ayat Allah, barang siapa yang berpaling dengan agama Allah, maka kami akan azab mereka dengan apa yang dia kerjakan pada waktu tersebut. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pada fokus yang pertama. Allah Ta'ala sebut, sekiranya sesuatu tempat, sesuatu qaryah, walau anna ahlal qura, dan sekiranya ahli-ahli qaryah pada satu tempat tersebut, Allah Ta'ala sebut ada dua ciri, amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa pada Allah. Ulama ahli tasawuf bersepakat bahawasanya manusia ini ada beberapa tingkatan penilaian daripada Allah. Level tingkatan yang paling rendah, kalau orang faham sebut paling komat, paling bawah, paling teruk, adalah dinamakan sebagai annas, manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, buka Quran, biasanya Allah Ta'ala sebut tentang dalil berkaitan perkataan annas, biasa Allah Ta'ala menceritakan tentang perkara-perkara umum, perkara yang Allah Ta'ala sebut sebagai kami jadikan kamu lelaki dan wanita, perkara umum.
Panggil dia itu paling bawah, semua mengaji. Nah, dalam satu lorong rumah kita tu semua ada manusia. Kita duduk di kandang ayam dah, kita duduk semua dengan manusia kan. Kaki kanan kita manusia. Tapi beza dengan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin barangkali tingkatan penilaian daripada Allah. Dalam satu lorong kita itu ada ni lelaki dan perempuan. Ada ni orang Islam ataupun orang Cina. Mana kata itu level yang paling rendah. Baik. Kemudian kata ulama tersebut, sedikit baik daripada manusia Allah Ta'ala akan panggil dengan golongan Al-Muslimun. Level tinggi sedikit daripada An-Nas. Al-Muslimun ni kita dah faham maknanya orang yang menganut agama Islam, orang yang pernah bersyahadah kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasanya kita lafaz dalam solat kita tahiyat akhir. Kalau kita belajar ilmu fiqah, ilmu tentang beribadah mengikut cara mazhab Asy-Syafi'i, disunatkan mata kita ini memandang jari ketiga tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Angkat tangan, pandang jari. Sunat. Bukan kata wajib. Sunat. Sunat ni benda yang digalakkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita syahadah, kita pandang jari. Untuk aku Ustaz, kita nak betul-betul menyaksikan bahawasanya kita ni orang Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang ni level dia lagi baik daripada orang Cina, daripada orang India, daripada orang kafir. Sebab dia orang Islam. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi level atas daripada orang Islam yang diraikan oleh Allah, namanya Al-Mu'minun. Bukan setakat dia Islam, tapi dia beriman. Berbeza tu. Ada orang Islam tapi dia tak beriman. Contoh, lihatlah pakaian dia. Awak ni nama siapa? Saya nama Fatimah Az-Zahra binti Ahmad. Nama marah. Tapi nak pakaian macam nak salah. Saya dah biasa pakai macam ni tuan. Saya selesa macam ni. Mana kata dia Islam tapi dia belum sampai level yang tinggi daripada golongan Islam. Atau adalah kita sebut sebagai Al-Mu'minun, orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, sebut tentang rukun iman semua maafkan, enam perkara. Tapi sejauh mana aplikasi kita tentang iman, tuan-tuan dan puan-puan kena tengok enam perkara tersebut. Yang pertama, kita sebut saya beriman kepada Allah. Rukun iman yang pertama. Maka tuan-tuan dan puan-puan, orang yang beriman dengan Allah, Allah Ta'ala akan lihat sejauh mana kamu ni hidup di atas dunia berpaksikan Allah Ta'ala. Selagi mana kalau kamu hidup kat luar tu ambil perkara-perkara yang tak baik, maka kamu tidak beriman pada Allah. Orang yang beriman pada Allah, dia takkan ambil perkara yang tidak baik. Sebab apa? Sebelum dia nak ambil, dia akan rasa Allah Ta'ala ni ada satu sifat Al-Basir, melihat. Basirun maha melihat. Aku tak boleh buat benda ni. Sebab aku beriman dengan Allah, Allah Ta'ala melihat. Meskipun pada waktu ketika itu seorang pun tidak dapat melihat maksiat kita. Satu hari Ustaz ceramah di mana ni? Di Selangor tu tak nampak. Kemudian lepas habis ceramah maghrib macam ni, habis selesai solat isyak, ada seorang lelaki tu umur 62 tahun. Datang ke Ustaz, Ustaz sabar makcik nak jumpa Ustaz. Kenapa? Makcik nak kata dengan Ustaz, kalau Ustaz datang bulan depan kat surau makcik ni, boleh tak Ustaz ceritakan satu topik berkaitan mata? Oh kenapa makcik? Makcik nak tahu pasal apa? Ustaz ceritalah supaya jaga mata. Kenapa makcik? Macam inilah. Makcik izin Ustaz cerita kisah kehidupan makcik ni kepada jemaah-jemaah. Mudah-mudahan jemaah-jemaah terutama ni lelaki ni jaga mata. Dia izin lah. Jadi Ustaz pun boleh cerita. Jadi tuan-tuan perempuan dia kata apa? Satu hari dia panggil suami dia untuk makan malam. Makan malam. Tanya bang, oh bang, makanan dah siap ni, mari makan. Tak nyamuk.
Jadi tentang panggil yang kedua tak menyambut, panggil yang ketiga tak menyambut. Saya rasa apa ini Pak Nazir, saya pun pergi tengok. Saya pergi tengok ustaz, dia tak perasan saya ni masuk daripada belakang. Jadi bila saya tengok apa yang dia buat, saya sebagai isteri ni ustaz, sampai tahap mulut ni tak boleh nak, tak mampu nak berjaga apa-apa. Yang saya mampu, saya hanya menangis di belakang. Sebab apa ustaz? Sebab suami saya pada waktu kita itu dah umur dah masuk 69 tahun. Kami pun dah ada anak, kami pun dah ada cucu. Dia masih lagi melayani video yang mendedahkan aurat di antara lelaki dan wanita. Tuan-tuan dan perempuan, kalau dengar istilah itu pun tuan-tuan dan perempuan fahamlah maksud video tu, video apa. Mendedahkan aurat di antara lelaki dan wanita. Buat benda tak ada, anda suka tengok video tu. Umur 69. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, pada malam ini kita kena faham bahawa sebenarnya kalau betul kamu beriman kepada Allah, Allah tak akan rugi. Bila mana kamu nak buat dosa, kalau kamu beriman pada Allah, kamu takkan buat perkara tersebut. Sebab apa? Sebab kamu beriman dengan dia. Allah Ta'ala melihat ni, Allah Ta'ala tahu. Hatta kita terlintas dalam hati pun tak sebut lagi mulut, Allah Ta'ala tahu apa yang kita nafaskan dalam hati kita. Sebab itu ujian beriman ni, rukun iman ni bukan sekadar kita hafal. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab. Enam perkara tu kita kena buktikan dengan ibadah kita. Contoh cerita tentang beriman dengan kitab. Sejauh mana kita baca hari-hari kitab? Kalau orang beriman dengan kitab, dia takkan tinggal kitab itu. Yang ini Al-Quran. Kalau ada masalah, dia tidak akan putus asa. Dia tengok solution. Apa yang perlu aku tahu yang Allah Ta'ala tinggalkan aku melalui kitab ini. Dia panggang kitab itu satu perkara yang sangat agung. Sebab ini bukan kalam daripada manusia. Ini kalam daripada Allah. Baru beriman pada kita. Nampak ke tak nampak? Benda ni besar dan berat. Sebab itu dalam ujian manusia, dalam soal perkara orang lelaki ataupun perkara orang generasi muda ataupun tua, selagi mana dia buat dosa, ulama' ni kata kamu golongan yang hina, kamu golongan yang buruk, kamu golongan yang bakal dibinasakan oleh Allah. Sebab apa? Islam, iman dalam diri itu dah longgar. Baik, kita sambung tentang penilaian kategori yang Allah Ta'ala pandang manusia. Al-Nas, Al-Muslimun, Al-Mu'minun. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah sampai pada tahap Al-Mu'minun, cuba sedaya upaya berdoa kepada Allah supaya kita ni Allah Ta'ala tingkatkan satu lagi tingkat. Mudah-mudahan kehidupan kita ini sampai ke tahap Al-Mukhlisun, ikhlas. Orang yang beribadah dengan ikhlas, orang yang buat semua perkara dengan ikhlas, orang yang bila mana diuji, dikeji hatinya ikhlas. Dan umpan nak dapat tahap ikhlas ni perlu dengan usaha, perlu dengan tarbiyah, perlu dengan mujahadah. Sebab itu orang-orang zaman sahabat ni, dia nak musibah berlaku dalam hidup dia. Bukan dia nak supaya Allah Ta'ala susahkan dia, tapi dia nak hati dia ni supaya ikhlas dengan Allah. Sebab dia takut bila mana Allah Ta'ala tak beri musibah, tapi Allah Ta'ala beri senang dia dalam hidup, dia takut hati dia ni tak ikhlas dengan Allah. Bila mana dia kena musibah, dia nak latih diri dia, ya Allah, aku hidup ni bukan masalah manusia. Kadang tuan-tuan dan perempuan, kita ni terlalu harap dengan manusia. Bila mana saat satu hari Allah Ta'ala uji dengan ujian manusia, kita rasa frust, kita rasa down. Ya Allah, dulu dia tak nampak kan aku buat baik dengan dia. Kenapa dia buat aku macam ni? Dia tak pandang ke kebaikan aku dulu, masa dia susah aku tolong dia. Sekali dia buat jahat dengan kita, dia melemparkan satu contoh istilah yang tarik kepada kita, sedangkan kita sebelum ni balik satu bunga. Makna kata tuan-tuan dan puan-puan, itulah ujian keikhlasan yang Allah Ta'ala nak beri pada kita. Justeru pada malam ni, didiklah sifat ikhlas dengan berlapang dada. Bila mana saat Allah Ta'ala beri ujian, meskipun Allah Ta'ala beri nikmat, nak dapatkan keikhlasan,
kita kena didik sejauh mana kita berada. Kalau Allah Ta'ala beri nikmat, jangan lupa kepadanya. Kalau Allah Ta'ala beri ujian musibah, lagilah jangan lupa kepadanya. Intinya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kembali kepada Allah. Itu antara jalan untuk mendidik kita ni lebih ikhlas kepada Allah. Tingkatan yang paling tinggi. Jadi alamat tasawuf tersebut menyatakan bahawasanya tingkatan yang paling tinggi dan agung adalah golongan yang disebut sebagai Al-Muttaqun, golongan yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, takwa ni mudah disebut daripada mulut, tapi nak capai nilai takwa ni jangan dia begitu payah. Bukan makna kata kita ni orang kalau tak payah, saya tak payah buat dalam. Tidak. Payah di sini bermaksud perlu dengan usaha dan pengorbanan. Takwa ni tuan-tuan dan puan-puan, bila mana saat kita merasakan ibadah kita ni seumpama Allah Ta'ala sedang melihat kita, yang disebut sebagai satu nilai namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Nabi SAW menyebut bila mana ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Anta'budallaha, bila mana saya ni beribadah kepada Allah, saya merasakan bahawasanya Allah Ta'ala sedang melihat saya. Nak capai tahap macam ni payah, tapi boleh. Maka nak dapatkan jalan ini, jangan putus ikut seperti mana jalan Nabi-Nabi kita. Ikut jalan Nabi. Nabi itu adalah insan yang Allah Ta'ala anugerahkan nilai takwa yang tinggi, maka ikutlah cara Nabi. Nak dapat nilai takwa dengan ikut cara Korea sampai mati tak dapat. Anak muda sekarang ni gila ke Korea ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz pun tak tahu kalau ustaz ni muka Korea, mungkin orang gila lah pun ustaz ni. Tapi ustaz muka tak Korea, tak ada orang nak cari lah, niat baik. Mana kata nak dapat nilai takwa ikut cari Nabi. Nabi bermuamalah macam mana? Nabi beribadah macam mana? Nabi bermusyawarah macam mana? Bila mana saat kita hidup macam itu, insyaAllah dapat nilai takwa. Maka tuan-tuan puan-puan, itulah jalan dia, jalan dia. Baik. Fokus yang kedua yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat tadi, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi fokus pertama, siapa yang beriman bertakwa, Allah Ta'ala akan beri keberkatan seluas langit dan bumi. Okay, baik. Sebelum Ustaz nak cerita tentang fokus yang kedua, Ustaz nak ubah sedikit tentang keberkatan. Kadang orang sebut berkat. Apa maksud berkat? Tak. Kita pun orang Melayu ni sebut, oh berkat rumah dia, berkat ahli keluarga dia. Sehingga orang Melaka, kalau ada orang Melaka dalam surau ni, kalau kena kahwin dia akan sebut, ah ni saya nak beri berkat daripada ahli keluarga saya. Maknanya budis lah. Kalau kita ni panggil budis. Kalau orang Melaka kata berkat, tapi berkat ni daripada apa? Keluarga kami. Baik tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud berkat? Ulama bersepakat berkat itu maksudnya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Contoh umur tuan-tuan, pada tahun lepas, Ramadan yang lepas, tuan-tuan berjaya mengkhatamkan 30 juzuk bacaan bersama dengan ahli jemaah bila mana ada tadarus Al-Quran. Tahun sebelumnya tak dapat, satu juzuk pun tak dapat Ustaz. Tapi tahun lepas Ustaz saya berjaya. Maka tahun lepas umur tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam istilah makna mendapat keberkatan daripada Allah. Sebab apa? Bertambah kebaikan daripada tahun sebelumnya. Ha, nampak? Tuan-tuan dan puan-puan, ada anak, anak yang Allah Ta'ala beri baik. Buat baik dengan tuan-tuan dan puan-puan, tidak pernah orang kata kita cakap A, dia melawan cakap B. Kalau kita bercakap dengan dia, dia tidak pernah meninggikan suara. Ah, sibuklah mak, dia tak pernah. Baik mak, yelah. Nanti abang ikutlah apa yang cakap, apa yang mak cakap tu. Maknanya kata, anak-anak tuan-tuan dan perempuan, Allah Ta'ala beri keberkatan. Contoh apa lagi tuan-tuan dan perempuan? Rezeki. Bekerja dengan company A, ada je musibah. Kereta tak habis-habis, rosak.
anak tak putus-putus sakit, hutang makin lama makin banyak, hati kita dengan isteri selalu tak bersefahaman, adik-beradik kadang-kadang bergaduh, mak ayah kadang-kadang tak berteguh, maka kita tukar pada pekerjaan yang lain. Bila mana tukar pekerjaan yang lain, Allah Ta'ala beri keberkatan. Dengan adik-beradik jadi baik, dengan mak ayah rasa seronok dengan kita, kita tak banyak mengagam, Allah Ta'ala beri kesihatan yang baik buat adik keluarga. Maknanya kata, pekerjaan itu mendatangkan keberkatan kepada tuan-tuan. Baik, nak dapatkan keberkatan ini lah, kata Allah Ta'ala, kena ada keimanan dan takwa. Fokus yang kedua, Allah Ta'ala sebut, siapa yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan azab mereka atas asbab mereka lakukan perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini sudah jelas untuk menutup mulut-mulut manusia yang menyatakan, ustaz, saya tak perlu bertaubat. Sebab apa? Sebab azali dah, Allah Ta'ala dah susun kehidupan saya menjadi penzina. Kalau kita suruh orang zina bertaubat, dia kata, saya tak bertaubat, ustaz, saya nak teruk macam ni. Sebab inilah perjalanan hidup saya, dah ditakdirkan pada azali. Dia pula beri nasihat pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, mulut macam ni salah statement dia. Sebab dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan, siapa yang mendustakan ayat kami, siapa yang menolak agama kami, siapa yang menidakkan seruan kami, maka kami akan azab dengan apa yang dilakukan. Maknanya kata orang yang jahat, bukan Allah Ta'ala takdir dia jadi jahat, disebabkan pilihan dia sendiri. Faham? Maka dalam kompas ayat ini, ustaz teringat dengan satu firman Allah Ta'ala yang kadang-kadang dalam kompas kita didengar tentang ayat azab, kita rasa biasa. Paling mudah dalam kompas kita dengar tentang neraka ni gila. Bili Allahumma ajinna minan nar, ya Allah selamatkanlah kami daripada neraka. Ayat itu sebut. Tapi kadang-kadang ada orang rasa tak takut. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama, sebabkan Allah Ta'ala hijabkan melihat azab Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala tutup telinga kita daripada mendengar rintihan jeritan ahli neraka. Sebab Allah Ta'ala hijabkan. Cuba Allah Ta'ala buka satu persatu, seperti mana dalam surah As-Sajdah yang kita sebut, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absamna wastami'na farji'na na'mal salihan inna muqimun. Sebut pada Allah, ya Allah, kami dah nampak azab kami, kami dah nampak apa yang kamu hukum kepada manusia di dalam neraka. Kami dah dengar cerita-cerita orang dalam neraka. Maka pulangkanlah kami ke atas dunia. Hantarkan kami balik kepada dunia. Mudah-mudahan kami boleh jadi orang yang bertakwa. Ini ayat yang sangat jelas. Tapi kenapa pada hari ini masih lagi kita tidak takut dengan ayat azab? Kerana hati kita ini kurang diketukkan dengan ayat-ayat Allah. Baik, ustaz teringat satu ayat di dalam surah An-Nisa, cerita tentang azab, yang mana Allah Ta'ala sebut, innal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya golongan kafir, golongan kufur kepada Allah, kehidupan dia ni dipertahankan bukan Allah, dia sumpah benda lain. Ya? Yang kedua, Allah Ta'ala kata orang yang mendustakan ayat Allah. Allah Ta'ala kata, solatlah kamu, aqimus solah, di makna solat. Allah Ta'ala kata, berpuasalah kamu dalam bulan Ramadan, kutiba alaikumus siyam, dicari juga mana-mana kedai-kedai buka, dapat TOS dan tepuk. Allah Ta'ala sebut tentang perempuan, pengharaman arak dibuat juga. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan dan perempuan, jangan berzina, dia buat juga.
Maknanya kata dia mendustakan ayat Allah. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Sawfa muslihim nar. Kami akan bakar mereka ke dalam api neraka. Bukan setakat bakar ke dalam neraka. Allah Ta'ala kata yang menarik dalam ayat ini, kullama nadjat juluduhu. Setiap kali kulitnya sudah rentung, akan kami tukarkan dengan kulit yang baru. Ustaz teringat seorang sahabat ustaz, dia ni doktor di SUKM. Ustaz pun call dia. Doktor, saya nak tanya satu soalan ni. Dalam firman Allah Ta'ala yang saya jumpa dalam surah Al-Nisa ni, Allah Ta'ala ceritakan tentang kulit. Saya main berfikir, doktor, kenapa Allah Ta'ala tak sebut tulang? Akan kami bakar tulang. Ataupun Allah Ta'ala tak sebut, akan kami bakar daging. Kenapa Allah Ta'ala menyebut sebagai kulit? Penting ke kulit dalam tubuh badan kita ni, doktor? Dia kata penting. Kulit ni hanya mewakili dalam badan kita 16% saja. Walaupun sedikit, tapi dia sangat penting. Jadi dia kata doktor tadi, saya nak cerita tentang kulit ni. Kulit ni ada 4 lapisan. Lapisan yang paling luar adalah disebut sebagai lapisan sentuhan. Kalau kita sentuh, kita rasa lah. Kita rasa sentuh kulit. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, sentuhan ni dapat dapat dirasa pada lapisan yang paling luar. Lapisan pertama. Lapisan yang kedua, kata doktor, adalah masuk sedikit daripada kulit tersebut, lapisan panas dan sejuk. Tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba satu hari itu isap ukur, contohnya si lelaki ni isap ukur, terjatuhlah abu bara api wokok tu kat tangan. Faham tuan-tuan sekalian? Kadang boleh rasa panas dia. Maknanya kata dah masuk pada lapisan yang kedua. Masuk dalam suam ni main rasa sejuk. Sejuk suam ni. Dia dah masuk pada lapisan yang kedua. Baik, lapisan yang ketiga, kata doktor tersebut, adalah lapisan sakit. Lapisan sakit. Maknanya kata tuan-tuan dan puan-puan marah sangat dekat anak kat rumah tu, ambil hanger, ambil rotan, rotan dia, dia kata sakit, marah sakit. Dia dah masuk lapisan yang ketiga. Dan lapisan yang keempat, kata doktor tersebut, lapisan yang paling dalam, namanya lapisan rentung. Dah tak rasa apa-apa. Buatlah macam mana, dia kulit dah mati. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, bila mana kami kenakan azab, dah rentung, kami tukar yang baik dengan kulit yang baru. Maknanya kata, kamu dah rasa panas, kamu dah rasa sakit, sehingga dah rentung, tak rasa apa-apa. Kami ingat azab itu sampai di situ saja. Tidak. Allah Ta'ala kata, tukar balik kulit yang baru, rasa balik daripada mula. Tuan-tuan dan puan-puan, ni kita beri laluan azan dahulu ke? Kita beri laluan azan dulu lah. Pengetahuan kat luar tu tanya masuk ke tidak. Boleh azan dulu? Bila tidak? Lepas ni usah sambung, insyaAllah. Silakan, Tuan Bilal. Ada Tuan Bilal. Boleh azan dahulu? Allahu Akbar. Allah.
Allah Ta'ala fardukan kepada dia buat sungguh-sungguh. Allah Ta'ala fardu wajibkan kepada dia sempurnakan betul-betul, dia tak nak tinggal. Orang ni Allah Ta'ala suka. Cinta Allah Ta'ala sebut itu perkataan cinta. Yang kedua, Allah Ta'ala mencintai seseorang hamba yang mana mereka itu melakukan ibadah sunat. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini buatlah ibadah sunat dengan semampu dan sebanyak mungkin. Jangan memperlekehkan solat tahajud. Jangan pandang remeh solat qabliyah sebelum subuh. Jangan memandang remeh tuan-tuan dan puan-puan ibadah puasa Isnin dan Khamis. Jangan pandang remeh. Kerana ibadah inilah kadang kita tak perasan kehidupan kita mendapat cinta daripada Allah. Baik, tanda Allah Ta'ala mencintai seseorang hamba ada beberapa perkara. Di dalam hadis tersebut, Allah Ta'ala sendiri menyatakan, bila aku cinta kepadanya, aku akan jadikan matanya, yang mana dengan matanya dia dapat melihat. Telinganya, yang mana dengan telinganya dia dapat mendengar. Tangannya, yang mana dengan tangannya dia dapat memegang. Dan kakinya, dengan kakinya dia dapat bergerak. Tuan-tuan sekalian, orang yang Allah Ta'ala beri cinta, Allah Ta'ala akan izin segala anggota badan ni akan berfungsi kepada ketaatan. Dia dulu masa muda, dia tak pernah dengar hadis-hadis cerita tentang fadilat ibadah ke, cerita tentang sadaqah ke, cerita tentang tak tahan marah dan sebagainya. Tapi lama kelamaan, umur dia makin lama makin tua, dia dapat hati tersebut. Oh, saya baru faham. Solat dua rakaat sebelum subuh ni Allah Ta'ala beri ganjaran pahala seluas langit dan bumi. Allah Ta'ala nak beri pada dia. Dia baru dapat dengar. Maka kata Allah Ta'ala dalam hadis ini, ini di antara golongan yang Allah Ta'ala cinta pada mereka. Terima dia dapat dengar. Kemudian matanya dia dapat melihat. Tuan-tuan dan puan-puan, dia dapat melihat kebaikan orang. Dia dapat melihat muka-muka orang lain. Dia dapat melihat contohnya masjid-masjid yang Allah Ta'ala anjurkan kepada hamba-Nya untuk singgah. Dia akan dapat lihat Ka'bah contohnya. Dia akan dapat lihat makam Nabi contohnya. Maka ni terjerumus kepada perkara yang baik. Kemudian yang seterusnya, dengan tangannya dia dapat memegang kebaikan. Sebelum mak saya mati, saya dapat uruskan dia. Saya dapat bersihkan najis dia. Saya dapat suapkan dia ni makanan. Tangan buat baik. Dia rasa seronok, dia rasa puas hati. Bila mana mak dia pergi, dalam masa yang sama dia dapat kebaikan dalam mengerjakan arwah tersebut. Ini tanda Allah Ta'ala cinta pada dia. Dan yang terakhir, dengan kakinya Allah Ta'ala jadikan pergerakan di tempat-tempat yang baik. Dulu selalu masuk di tempat yang tidak baik, lama kelamaan dia rasa kaki ni dia nak duduk di tempat-tempat yang baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, sebab itulah kata Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang pertama perlu kita lihat bila mana sewaktu Nabi SAW berhijrah ke kota suci Madinah, Nabi akan dirikan masjid. Maknanya kata apa tuan-tuan dan puan-puan? Inilah tempat mata kita nampak perkara baik, telinga kita dengar perkara yang baik, tangan kita buat kebaikan, dan kaki kita menjejak di tempat yang baik. Jadi jangan bosan datang masjid, jangan rasa penat duduk di dalam rumah Allah kerana tempat ini sebagai salah satu wasilah kita nak mendapat cinta daripada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah setakat itu. Ustaz pun tak dapat habis empat perkara tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini hanya sempat satu perkara saja. InsyaAllah kalau panjang umur, murah rezeki bulan depan, dan kalau dipanjangkan umur, kita jumpa, kita bahaskan topik yang sama lagi insyaAllah. Aku lukawli hadar wa astagfirullah al-adhimi wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih tafawuh dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-'asri inna al-insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.